Oke guys, balik lagi di Hidup 50. Seperti biasa kita bermain GTA 5 lagi coy. Di video kali ini kita bakalan mencari mobil lagi ya, yaitu mobil hantu coy. Oke, langsung aja kita ke lokasi pertama. Jadi mobil hantunya itu ada di hutan gitu. Dan lokasi yang pertama itu ada di ini coy, ada di Kampung Kanibal ya. Oke, kita bakalan ke sana dulu, ke Kampung Kanibal. Kita lihat seperti apa mobil hantunya guys. Katanya tuh ada di Kampung Kanibal ya. Ntar nih, Kampung Kanibal tuh kalau gak salah ke sini bisa guys nih, ke arah sini. Dan katanya tuh ada 4 lokasi atau 5 lokasi coy. Katanya tuh ada 4 lokasi kalau gak salah ya. Ada 4 lokasi mobil hantunya guys. Ini kalau gak salah jalan sini bisa coy. Nah, kita lihat mobil hantunya gimana. Oh iya nih guys, aku lupa nih guys. Kayaknya kita bakalan perang lagi guys sama suku kanibal. Oke, kita bakalan perang bersama mereka. Nah, ini ke sini kah? Oh ya, ke sini guys nih. Waduh, ini cuacanya gelap banget lagi. Udah gelap coy, ini berkabut, ini berawan. Nah, kita coba lihat ya guys ya. Waduh, tapi ini kita nggak boleh masuk guys nih. Pintunya itu gak bisa dibuka guys. Nah, akhirnya masuk juga guys nih. Langsung ditembaki coy. Tuh, ngajak perang ini guys. Wah, ini sih bakalan lama guys, ini harus kita ambil cepat-cepat guys. Tapi di mana guys ini mobilnya guys? Lupa lagi. Katanya sih sekitaran sini. Mobil hantu ya. Nah, itu dia guys tuh. Nah, ini dia guys mobil hantunya guys nih. Waduh, tapi mobilnya tenggelam gitu guys. Wah, ini lupa gak bawa mobil derek ini guys nih. Oke, kita coba aja guys, kita bawa, apakah bisa dibawa mobilnya. Oh, bisa guys nih. Tapi begini coy. Mobilnya malah gitu coy. Bentar nih, ada yang nembak nih. Nah, akhirnya bisa guys nih. Mobil hantu guys nih. Oke, kita ambil aja mobil hantu ini. Ini mobilnya serem banget ini guys nih. Oke, kita ambil nih mobil hantunya. Tuh lihat guys, ini mobil hantunya serem banget guys tuh. Waduh, ini kayaknya harus dimodif dulu guys. Kita coba modif dulu ya, apakah bisa dimodif mobil hantu ini. Oke, kita modif dulu. Nah, kita coba modif, apakah bisa dimodif mobil hantu ini. Oke, kita coba aja di sini modif. Oke, bisa guys nih. Kita masuk aja nih. Oke, kita repair dulu. Wih, ini dia guys nih mobil hantunya guys. Kita modif aja. Lah, ini kekunci guys, ini kekunci ini. Oke, masih bisa nih. Oke, ada tanduknya. Wah, bagus ini guys nih mobil hantunya guys nih. Serem banget coy. Oh, delivery ini guys. Pakai aja. Eh, gak bisa dong. Gak bisa coy. Kayaknya ini aja. Ban gak usah ganti coy. Udah gini doang ya. Udah nih gini doang guys. Widih, ini dia guys mobil hantunya guys. Kita coba simpan ke garasinya si Franklin lagi coy. Oke, kita berangkat aja ke garasi si Franklin. Oke nih, siapa yang suka sama mobil hantu ini guys, coba komen di bawah. Widih. Oke, kita skip aja ya. Soalnya masih banyak banget mobil yang kita harus cari. Lah, ini kebakaran kah? Waduh, gua kira ini kebakaran coy, kayak api gitu tuh. Ternyata itu dari matahari coy. Oke, kita skip aja guys. Oke, bentar lagi nyampe rumah si Franklin. Kita coba koleksi mobil hantunya. Waduh, ini kenapa guys nih? Kita tahan dulu sini. Ya, nggak bisa keluar deh coy. Oke, ini dia guys nih mobil pertama nih ya. Mobil hantu pertama kita coy. Oke, simpan aja di sini. Oke, ini dia guys nih. Oke, kita bakalan next lagi, kita lanjut lagi ke lokasi yang kedua coy. Nah, oke guys, katanya itu mobilnya itu ada di tempatnya gangster The Lost MC coy. Oke, kita kesana aja ke Lost MC. Kita lihat seperti apa mobilnya guys nih ya. Semoga aja ini gak ada gangsternya coy.
Lah, ramai banget itu kah? Waduh guys, itu bentar guys, bentar-bentar ya. Itu apaan guys nih? Waduh, ini kenapa kayak gini guys? Itu hantu kah? Oh my god, ini kenapa guys nih? Ini hantu apa gimana ini guys? Waduh, semoga aja mereka gak lihat si Franklin ya. Lah, ada yang nyamperin nih guys. Kita kabur dulu ke sini nih. Waduh. Oh, ini dia guys nih mobilnya guys. Wih, ini mobil apa nih, gede banget coy. Mobil hantunya gede banget ini guys. Kita ambil aja, langsung aja kita gas ya. Wih, keren banget ini mobil hantunya guys. Oke, kita ambil aja ini mobilnya. Waduh, ini gak bisa keluar coy. Nah, bisa dong. Oke, ini bisa nembak mobilnya. Oh, bisa guys tuh. Oops, ini bisa nembak mobilnya guys. Nih ada apinya. Oke, kita ambil aja. Kita bakar dulu guys nih motor ini. Ini apinya hijau kayak gini coy. Api apaan ini? Waduh, langsung meledak dong. Oke, kita ambil aja guys ya. Wih, ini mobil hantunya serem banget ini, gede banget coy. Ini gak usah dimodif lagi, ini masih baru ini. Oke, kita langsung aja ke rumah si Franklin ya, ke garasi kita simpan. Kasihan cok, langsung meninggal dia. Oke, kita ambil aja, kita bawa pulang ya. Katanya ada dua mobil lagi. Dan katanya juga ada mobil sportnya coy, ada mobil hypercarnya juga ya, mobil hantu hypercar ya. Oke nih, semakin penasaran si Franklin guys nih. Pengen cepat-cepat ke hypercar. Wah, ada urusan nih guys nih. Kebakar dong. Gede banget ini coy. Semoga aja garasi si Franklin muat ya. Oke, ini dia guys nih. Widih, ternyata masih ada guys tuh, gak ada yang nyolong ini. Waduh, ini gede semua mobilnya guys ini. Ini gimana ini? Ini bisa cukup kah buat mobil yang selanjutnya? Ini sih gede banget coy ini coy. Siapa yang suka mobil ini nih? Komen aja di bawah guys. Oke, kayaknya kita bakalan lanjut lagi ke mobil yang selanjutnya coy, mobil yang ketiga ya. Oke, kita berangkat aja. Katanya tuh mobil ketiga itu ada di ini guys, ada di hutan gitu, di hutan di dekat Gunung Ciliat ya, di kaki gunung. Kita bakal ke sana aja. Nah, oke guys, kita coba cari di daerah sini nih. Semoga aja ada mobilnya. Eh, ini kayaknya bukan di sini, guys. Coba kita ke sini dulu. Waduh, kuat banget ini. Keras banget, cok. Dan katanya tuh mobilnya itu bekas ini coy, bekas tabrakan gitu ya. Jadinya mobil hantu guys. Oke, kita cari dulu. Nah, kayaknya kita harus ke sebelah kiri aja. Bentar nih, belum, masih ada bangunan guys nih, belum ini. Belum ke hutannya. Nah, sini aja nih kita cari. Nah, katanya tuh sekitaran sini, sekitaran kaki gunung. Tapi gak ada guys, ini di mana guys? Di terowongan sini kah? Ini gorong-gorong gak ada coy. Waduh, ini lumpurnya dalam banget ya gitu. Lumpurnya dalam banget coy. Oh, itu dia guys tuh. Waduh, ini mobil apaan ini guys nih? Ini mobil apa guys? Tuh, ini lihat. Wih, ini mesinnya nih. Ini tuh kayak mobil, mobil apa ini guys? Lupa lagi namanya guys. Oke, kita bawa aja, kita modif dulu biar jelas ya mobil apanya. Nah, untungnya juga nih tempat modifnya dekat banget coy, jadi gak usah jauh-jauh ya. Ada di depan sana tempat modifnya. Nah, ini dia nih interiornya nih. Gila, ini gini banget coy nih. Oke, kita modif nih guys nih. Oke, bisa. Oke, mantep, bisa nih. Langsung repair dulu coy. Oh, ini tuh mobil Sinister. Ini gimana guys ini? Sinister kah atau gimana bacanya guys? Coba komen di bawah ya. Oke, kita modif aja, kita pakai armor. Bumper depan. Oh, ada kah ini? Wih, ada bumper depan juga coy. Ini aja lah. Gak kelihatan nih cok.
Tuh gak kelihatan ini. Sasis. Widih, yang ini ada kayu-kayunya ya guys. Bentokin mesin. Wih, ini apa guys? Knalpot ya. Fender coy. Ini grillnya kita ganti juga. Kayak ini aja. Hoodnya juga ganti. Oh, warna kita ganti dulu nih. Waduh, tapi ini warna gak ngaruh coy. Kayaknya ini warnanya gak ngaruh. Oh, ngaruh dong ini. Wih, warna gini bagus ya. Ini bisa bawa barang guys nih. Ini kayaknya lucu banget coy. Spoiler pakai aja nih, gak tau apaan coy. Wih, ini suspensi jadi chopper gini keren banget ini guys. Ini aja lah. Transmisi pentokin pakai turbo dan pakai pelak coy. Yang mana guys? Gak kelihatan coy. Nah, ini aja lah udah. Nah, ini dia mobilnya guys. Wih, keren banget ini guys nih mobilnya guys. Wih, mantap ini. Tuh lihat ini chopper banget lagi. Kita ambil aja guys, kita coba simpan ke garasi si Trevor, si Trevor si Franklin ya. Oke, ini mobil ketiga udah kita ambil guys, mobil hantunya guys. Ini keren banget mobil hantunya tuh. Ini merek apa guys? Ini Sinister gitu mereknya. Wih, ini keren banget nih mobil ini guys, lucu banget coy. Tuh ini mobilnya itu katanya tuh bakal kecelakaan coy. Tapi ini kalau udah direstorasi ini keren banget ini guys nih, lucu banget. Wih, deh kita langsung aja nih. Si Franklin udah gak sabar banget guys ini buat mobil yang terakhir ya. Katanya itu mobilnya itu mobil supercar coy. Supercar hypercar ya. Oke, ini mana nih? Mobil hantu ketiga kita udah temuin guys nih. Oke, tapi ini tempatnya sempit banget coy. Itu kenapa guys? Mobil si Franklin mau spawn di sana coy. Oke, kayaknya di sini aja nih, kita coba simpan sini. Oke, mobil hantu yang ketiga udah kita temuin. Kita pakai mobil si Franklin lagi nih yang ini. Nah, kan gak keluar nih. Berat banget coy ini. Oke. Mobil terakhir guys nih, mobil hypercar coy. Udah, ini penasaran banget guys nih. Oke, ini katanya tuh sekitaran sini nih, sekitaran hutan sini. Di rumah-rumah gitu. Mobil hypercar-nya itu mobilnya tuh warna abu-abu coy katanya ya, bekas kecelakaan juga sama. Sini kah? Lah, ini ada babi coy nih. Ada babi di sana. Sini kah ini? Gak ada coy. Oh, mungkin di sini guys nih, ini rumah hantu guys nih. Tapi ini gak ada coy. Tuh ini gak ada guys. Oke, bentar-bentar ya. Seberang sana kah? Dari si bapak ini, tahu gak? Lah, malah terlihat. Wah, ini dia guys nih. Ini sih hypercar coy nih. Koenigsegg apa nih? Koenigsegg Gamera ya. Ini Koenigsegg Gamera coy, nama mobilnya guys. Oke, kita ambil aja guys. Oke, kayaknya kita bakal coba modif dulu mobil ini biar keren. Wih, ini keren banget coy, ini kenceng juga nih guys. Tuh lihat, 200 nyampe kayak ini. Wih, ini nyampe coy, kenceng juga ini mobil. Ya iya, ini mobil hypercar coy. Oke, kita simpan sini nih. Simpan, kita modif dulu depan. Ini mobilnya udah kotor banget tuh, udah kusam, udah banyak debu. Bentar guys, ini rusuh banget coy. Rusuh banget guys ini polisi itu. Oke, kita langsung aja modif di sini. Ya, yang sini nih. Nah, ini baru kinclong guys nih. Koenigsegg Gamera coy. Oh, ini free tuh. Nah, ini kok free semua guys. Ganti warna aja yang klasik. Warna merah bagus nih guys nih. Nah, kan warna merah bagus banget nih, kita warna merah aja. Suspensi caperin. Tentokin semua ini turbo. Ganti velg dulu yang tuner. Oke guys, ini doang guys, kita langsung simpan ke garasi si ini velgnya kecil banget coy ini. Kita ganti lagi guys, ini jelek banget guys. Nah, ini baru guys nih velgnya udah bagus nih, itu udah rada, agak gedean dikit coy. Oke, kita langsung aja simpan ke garasinya si Franklin lagi sambil ngebut guys nih. Wah, aduh coy. Ini mobil hantunya nabrak, ini bisa nabrak guys. Gila, ini headingnya gak enak banget coy tuh. Gini banget coy tuh.
Oke, kita langsung aja kita berangkat ya, kita langsung ke rumah. Nah, oke guys, nih kita nyampe nih. Waduh, ini remnya bagus nih, untung nggak ngeblong coy. Oke, nyampe juga akhirnya guys. Tapi ada motor si Franky nih ngalangin coy. Kita hilangin dulu ya. Oke, akhirnya lengkap juga guys nih. Mobil hantunya kita udah lengkap guys nih. Dari mobil hypercar ini sampai mobil mobil ini guys, mobil apa nih? Mobil lucu nih. Mobil zombie juga ada, sama mobil ini gak tau mobil apa guys, mobil ini. Kayaknya ini mobil perang atau mobil apa coy. Nah, coba komen di bawah guys nih. Dari keempat mobil hantu ini menurut kalian bagusan mana guys? Kalian pilih yang mana? Komen aja di bawah ya. Nah, oke guys, dikarenakan semua mobilnya kita udah temuin ya. Udah gak ada lagi, jadi mungkin videonya sampai di sini dulu guys. Buat kalian yang mau request, coba komen aja di bawah. Jangan lupa di subscribe dan like-nya juga coy. Oke, jadi sampai jumpa lagi di next video guys. Bye-bye.